Kajeng Bengi Sareng Sami Om Swastiastu. Lagi ngasih kita mau ketemu kongguhan sari ke pertama dingin tanpa hati. Tuh adik beli sangat menyesali, tuh sadik sangat kutekan beli. Tinggalin tresna adini, duga sentuh sing taen ruang adi. Rebat kale adi jadi ngajak anak lenan, beli rasa sangat kehilangan. Dewek adi sujati ni beli sakit pedidi, ne jari beli ngarepan adi mewali ji adi ngajak anak lenan, beli merasa sangat kehilangan. Dewek adi sujati ini beli sakit pedidi, ne jari beli ngarepan adi. Selamat Rasis Bali sudah dibuka dengan lagu yang sendu banget. Silakan duduk. Makasih ya Nanda. Boleh beri tepuk tangan dulu dong buat Nanda Duo Lele. Tapi sebelum ngobrol dengan Nanda, ini ngapain ya dia datang sendiri? Kemana duetnya lagi? Nah, nanti kita akan ngobrol banyak nih tentang Duo Lele. Tapi sebelumnya saya mau nyapa pemirsa dulu di rumah Om Swastiastu. Selamat malam pemirsa. Seperti biasa kita berjumpa lagi dalam Samatre Artis. Aduh, ini sepi banget sih studio kayaknya. Boleh beri tepuk tangan yang meriah dong. Ini PPGB semakin lama semakin sedikit nih kayaknya anggotanya. Ini pada kemana nih? Capek ya?
beberapa waktu lalu. Oh iya, beberapa waktu lalu juga ada kegiatan ini ya, apa? Kepura nggih. Iya, betul sekali. Dan malam hari ini bertepatan sekali dengan Hari Raya Natal. Sama di Sukodonekarang beserta segenap kerabat kerjasama Tradisi Bali mengucapkan selamat Hari Natal bagi umat Kristen yang merayakannya. Oke, sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah dong. Nanda, apa kabarnya? Iya, baik-baik. Gimana perjalanan dari Bu Leleng ke sini? Lumayan, hari ini cerah. Cerah, oh secerah dia nih, wajahnya cerah banget ya. Nda, tadi lagunya apa sih judulnya? Judulnya Dingin Tanpa Adi. Dingin Tanpa Adi, iya. Itu sudah masuk album atau single waktu itu? Waktu itu kompilasi di album Dedare, produksi Harta Pro tahun 2012 ya. Nah, dia sendiri lupa ya, karena lagunya udah lama banget, tapi banyak juga masyarakat kita penggemar Gending Bali yang sangat-sangat hafal dengan lagu itu. Ya, semoga. Oke, okay, saya mau tanya dulu nih, tentang sebentar lagi tahun 2016 kita akan tinggalkan ya, menuju ke tahun 2017 ini sendiri. Tentunya banyak asa, resolusi, harapan yang diinginkan oleh setiap orang, termasuk juga Nanda Duo Lele. Ini saya tanya tadi pasangannya kemana nih yang lagi satu? Masih disembunyiin katanya ya. Apa sih? Biar lebih surprise lagi. Woi, surprise nih. Langsung saja saya tanya nih, harapan kedepannya bikin album dong. Kita berharap sih seperti itu, iya. Sepertinya banyak sekali desakan untuk membuat album Astung Karya. Semoga ya, semoga nanti didukung oleh juga tentunya ada sponsor-sponsor dan juga tentunya dukungannya ya, semoga doanya juga, semoga kita bisa buat album. Nah, Dingin Tanpa Adi itu lagu single atau kompilasi, apakah itu lagu sudah waktu Nanda sudah bergabung duet dengan pasangannya di Duo Lele atau belum? Sebelum ya. Jadi tahun 2012 saya mencoba ikut kompilasi di Harta Pro. Kalau soal Duo Lele-nya 2006. Jangan aja. Nanti aja ya dibahas ya. Kalau pasangannya datang ya, mudah-mudahan ya, ini dalam perjalanan dari Singaraja. Jauh banget ya. Mudah-mudahan gak ada halangan ya. Iya, sampai di sini langsung ya. Langsung masuk gitu. Ya. Oh. Oke, tentu saja. Ya. Nah, pemirsa pasti penasaran nih, selain Nanda, tentunya ada teman duetnya yang akan hadir nanti katanya. Dan satu penyanyi cantik kita, siapa dia? Nanti saya akan hadirkan nanti ya. Tentunya, dan kami juga akan mengundang Anda untuk berinteraksi nanti bersama Duo Lele, Nanda dan Duo Lele dan pasangannya dan si perempuan cantik itu di 0361894 8400 dan juga di 0361894 8401, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Samatra. Ayo.